melaksanakan in-house training pelatihan pemadam kebakaran. Tujuannya semata-mata memang untuk melatih profesionalisme petugas Lapas Lawi dalam penanganan bahaya kebakaran. Dan ini kami rencanakan, kami tidak lanjuti lagi selanjutnya dengan MOU dengan Dinas Pemadam Kebakaran yang di bawah kendali oleh Satpol PP ya. Secara berkala 6 bulan sekali kita melakukan pelatihan seperti ini. Kami sudah dapat distribusi sekitar 5 unit. Ini mungkin teknologi terbaru dalam penanganan bahaya kebakaran. Dan sangat mudah, tinggal dilempar ke tempat sumber api, dia secara otomatis akan meledak. Nanti kalau jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.